Akhirnya datang juga kesempatan yang gue tunggu-tunggu. Gue mau mengumumkan kalau malu gue deg-degan. Dengan ini mengumumkan saya Mr. Ngehe bin Recycle menjadi capres Republik Indonesia periode 2019 sampai waktu yang belum ditentukan. Jangan lupa coblos nomor 0. Ngehe presidenku, Pange partaiku. Saya tidak jomblo. Saya bersama cawapres saya, Mr. Ngehe. Saya Mr. Ngehe bakal menemani Mr. Ngehe supaya enggak kedinginan pas hujan. BTW makasih ya 500M-nya. Sekarang minggir deh, enggak apa-apa. Minggir. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh pencalonan Dildo sebagai capres nomor urut 10. Dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin menyampaikan ya, terima kasih. Jangan lupa coblos nomor 0. Ngehe presidenku, Pange partaiku. Gue juga ingin terima kasih sama partai Ngehe yang udah ngusung gue. Tomu Bapak Ngehe, ada sekjen Ibu Ngehe, dan ada adik-adik Ngehe yang lainnya. Makasih ya, udah percaya sama gue. Kita gak main-main ya. Biar partai Ngehe asal jadi, tapi programnya berisi. Kami jengah sama netizen-netizen yang gila karena politik. Makanya kami ikut berkompetisi dengan visi yang jelas. Mewujudkan netizen Indonesia yang kritis berlogika. Misinya lebih jelas. Nih, program andalan kami. Satu, partai Ngehe akan memperjuangkan pemberdayaan netizen culit. Mengingat cebong dan kampret itu udah kayak semua. Woi, lu politik santun dong. Sorry. Standar ganda semua. Katanya gak main politik identitas. Giliran diajak lomba baca Quran, mau. Aku anti vaksin. Giliran sakit, nyalahin rumah sakit. Kalau anjing dimakan pakai sayur kol, ngambek. Giliran lele dipecel, nambah pakai kol goreng. Emang gak kasihan sama kolnya? Dan yang paling parah nih, motor diparkir di tanjakan. 2. Lewat program teknologi dan telepati, kami akan memantau dan mendidik para netizen. Jadi kalau lo nyebar hoax, gue ciduk lo. Gue pinjem timnya Om Deddy. Lo pikir gue tolong? 3. Di bidang ekonomi, gue bakal ngehapus subsidi BBM yang gak tepat sasaran itu. Sebagai gantinya, gue pingin barang hypebeast impor disubsidi 99,99999999%. Partai Ngehe alias Pange juga punya organisasi sayap nih, Paguyuban Ngehe Internasional, buat nampung kader-kader muda yang kayak gini nih. Kalau mau gabung, klik link di deskripsi ini aja ya. Ketahuan jelasnya. Kalau kita kalah, hati-hati, negara ini bisa punah. Juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. Bosan dengan pilihan paslon yang gitu-gitu aja? Bosan. Bingung 2019 pilih yang mana? Katakan tidak pada golput. Tidak. Katakan yes pada Ngehe. Yes. Jangan lupa coblos nomor 0. Ngehe presidenku, Pange partaiku. Oh ya silakan. Wah, suasana hati. Gini Pak, duh. Ando. Saya mau ngajak. Aduh. Biasa aja lah, jangan malu-malu gitu. Apa dong? Ngomong apa gue? Enggak tahu lu yang biasa kayak gitu. Aduh. Ngomong seadanya saja lah. Maunya apa? Jangan malu. Anak muda sekarang harus lebih bagus, lebih kreatif. Saya enggak biasa kayak gini, Pak. Aduh, saya daftarnya mau kok. Bukan masalah biasa atau tidak. Persiapan itu perlu. Awas kalau besok begini lagi, saya akan marah. Iya, Pak. Mulai sekarang harus lebih bagus daripada biasanya. Iya, Pak. Ya? Iya, saya alhamdulillah. Berkembang. Ini mengajak, Pak, ke... Mau pijet, Pak, mau pijet. Olah, mau pijet. Masuk saja. Oh, iya. Besok iya. Pijet. Ya. Jangan lupa komen-komen ya, kalau mau nonton video lainnya di sini. Kalau mau subscribe di sini nih.